Pendaftaran untuk pelaksanaan MOTIS 2023 hari ini dimulai tanggal 1 Maret. Yang kita buka hari ini adalah pengangkutan untuk tanggal 11 sampai tanggal 15 April untuk arus mudik. Untuk arus balik yang kita buka hari ini adalah tanggal 29 sampai tanggal 4 Mei untuk arus balik. Jadi kita baru buka untuk tanggal-tanggal yang non favorit karena biasanya tanggal-tanggal favorit itu banyak peminatnya. Untuk tahun ini kuotanya total berapa, Bang? Untuk tahun ini dari pelaksanaan MOTIS 2023 itu kuota yang disiapkan adalah 10.440 motor. Untuk hari persyaratan ini warga untuk mendaftar seperti apa, Bang? Ya, persyaratannya adalah peserta itu mempunyai KTP, KK, SIM yang masih berlaku, STNK yang masih berlaku juga. Itu aja sih. Untuk hitungannya satu motor berapa orang, Bang? Untuk MOTIS 2023, satu motor itu diakomodir dua penumpang. Dua penumpang, ya? Iya. Untuk hari ini jatahnya berapa orang, Bang? Hari ini untuk yang kuota yang kami siapkan itu sekitar 300 peserta. Kalau untuk pemberangkatannya sendiri ke arah mana aja, Pak? Untuk pemberangkatan MOTIS 2023 untuk tahun ini pemberangkatannya dari Jakarta Gudang untuk jalur tengah tujuan Solo Purwosari. Untuk lintas utara itu dimulai dari Cilegon berakhir di Semarang Tawang. Sedangkan lintas selatan startnya dari Kiara Condong Bandung tujuan Solo Purwosari. Ya.